Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu sore. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam letusan tersebut. Berdasarkan video yang beredar, tampak kumpalan asap membumbung tinggi. Sementara itu, warga yang melihat letusan tersebut berlari menyelamatkan diri. Akbar! Allah! Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Erupsi Gunung Semeru yang disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik membuat sejumlah desa di Kabupaten Malang, Jawa Timur terpantau gelap gulita. Salah satunya terjadi di Desa Sumber Wulu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurut salah seorang warga, saat ini kondisi desanya gelap gulita, padahal waktu masih menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tak hanya gelap gulita, saat ini juga tengah terjadi hujan disertai angin. Paringi selamat ya Allah. Allah Akbar. Sumber Wulu bagian Baldesa, depan Baldesa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, enggak kelihatan langit pun enggak kelihatan. Minggir, minggir, kabeh minggir, sepeda minggir. Minggir. Minggir, waspada minggir. Sebelumnya Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut mengalami erupsi yang disertai panas guguran dan hujan abu vulkanik pada Sabtu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim PBTV mengabarkan.